Peringati HKN Dinkes Seram Bagian Barat kampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 tahun 2022. Kegiatan itu digelar di Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Seram Bagian Barat, Abdul Wahab Waliulu, mengatakan melalui Germas berupaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat. Kegiatan ini mendorong masyarakat membangun semangat dan tekad untuk terus berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut ada beragam lomba yang diadakan, mulai dari lomba senam, karaoke, bahkan tarik tambang. Dikatakan perayaan ini baru dilakukan kembali setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Kegiatan ini lanjutnya untuk menghimbau masyarakat terus berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Bagian daripada gerakan masyarakat hidup sehat dari aktivitas fisik ini. Ini kan ada 7 langkah GERMA, salah satunya ini gerakan aktivitas fisik. Nah, inilah yang momen yang kita biasa lakukan di setiap Hari Kesehatan Nasional, tapi ini baru pertama kami lakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Memang tahun-tahun kemarin kita sudah lakukan, tapi sudah agak lama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!